Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membuat hiasan dinding. Oke, langsung aja ya. Oke, berbeda dengan bahan sebelumnya, kali ini kita menggunakan kemasan minyak goreng. Boleh menggunakan kemasan minyak apa aja ya, yang penting ada warna kuningnya. Kita potong bagian kuningnya saja ya. Lalu kita potong-potong dengan ukuran 4 x 2 cm. Tentunya secukupnya saja ya. Sebelum melanjutkan videonya, terima kasih yang telah datang ke channel ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Dan bagi yang sudah, dicek kembali tombol loncengnya. Jangan lupa diaktifkan. Setelah potongannya cukup, kita bentuk kembali dengan memotongnya. Bentuknya ikuti di video ya. Setelah cukup banyak, kita ambil satu-satu lalu lipat jadi dua dan kita bakar lipatannya. Dan ini dia hasilnya. Lalu kita siapkan gelas plastik dan kita potong. Langkah selanjutnya, potongan kemasan minyak yang telah kita bentuk tadi kita tempelkan ke potongan gelas plastik. Kali ini kita akan membuat bunga dari kemasan minyak goreng. Untuk membuat putiknya, kita ambil potongan plastik resek. Bisa juga diganti dengan kertas atau kain flanel. Lalu kita potong-potong. Tapi jangan sampai putus ya. Kemudian kita ambil kawat besi. Lalu potongan plastik tadi kita lilitkan, kita bentuk putik bunganya. Mudah kan membuat putik bunganya? Setelah putik bunganya jadi, kita satukan ke mahkota bunganya. Bunga cantik kemasan minyak goreng. Setelah cukup menempel, selanjutnya kita buat tangkainya. Bunga dan tangkainya sudah jadi. Saatnya kita membuat daunnya. Di sini masih hujan lebat, maaf ya kalau voice-nya tidak jelas.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan isi komennya. Jangan sungkan-sungkan. Bunga dan daunnya telah siap, saatnya yang menyenangkan menyusun merangkai. Sebelumnya kita siapkan potnya dahulu. Untuk vas atau potnya kita gunakan bahan spon bekas dan potongan stik es krim. Saatnya kita menempelkan vas bunganya di bingkai. Oh iya, untuk bagaimana cara membuat bingkainya, silakan cek di video sebelumnya. Sudah tayang, simpel lagi buatnya. Oh iya, ayo kita susun-susun bunganya. Nah, gampang kan membuatnya? Dan hasilnya sangat cantik. Oke, mulai saat ini jika kalian punya kemasan minyak goreng, jangan dibuang-buang ya. Kasihan buminya makin panas. Semoga video ini ada manfaatnya. Dan semoga kalian senang menikmatinya. Tetap semangat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.